Kampung-kampung di dalam senarai ini menyimpan pelbagai kisah yang pelik, misteri dan menakutkan yang tidak dapat dilupakan sehingga hari ini. Dari roh ibu yang mencari kuburan anaknya menghantui seluruh kampung, sehingga keluarga yang membunuh tetamu mereka dan juga hotel yang berhantu terletak di ujung kampung. Hai guys, Anda bersama saya Ekram dan hari ini kita akan melihat 5 kampung yang paling berhantu di dunia. 5. Plakli, United Kingdom. Pada tahun 1989, Plakli yang terletak di United Kingdom telah diberikan julukan kampung yang paling berhantu di England oleh Guinness Book of World Record. Kampung tersebut dikatakan mempunyai 12 roh yang dikatakan menghantui kawasan kampung. Apa yang menakutkan? Sesetengah roh ini adalah roh jahat yang sering mengganggu penduduk kampung. Salah satu daripadanya dikenali sebagai The Red Lady yang menghantui gereja St. Nicholas. Dia menghantui gereja tersebut kerana dia masih mencari kuburan bayinya yang sudah meninggal dunia. Satu lagi roh dikenali sebagai The Highwayman, seorang lelaki yang tidak dikenali, dibunuh dan mayatnya digantung di sebuah pokok berdekatan kampung. Roh yang lain termasuk roh seorang guru besar yang menggantung diri berdekatan hutan, roh seorang wanita yang menghantui jambatan tempat dia membakar dirinya suatu ketika dahulu, dan yang paling menakutkan, suara dari hutan berdekatan kampung, Screaming Woods. Dikatakan suara orang yang menjerit apabila masuk ke dalam hutan, sesat dan tidak dapat keluar. 4. Baguio, Filipina. Kampung Baguio yang terletak di Filipina ini sering terlibat dengan peperangan suatu ketika dahulu. Tidak lupa juga bencana alam yang sering terjadi di mana ramai percaya itu adalah akibat utama kenapa kampung tersebut berhantu. Terdapat satu hotel yang berhantu di bandar ini, yaitu Hotel Diplomat yang terletak di atas bukit. Pada dahulunya adalah rumah seorang paderi. Tetapi apabila Jepun menjajah Filipina suatu ketika dahulu, semua orang di dalam rumah tersebut dibunuh dengan kejam. Pada masa ini, hotel tersebut telah pun lama ditinggalkan dan dibiarkan usang. Penduduk tempatan yang masuk ke dalam rumah sering mendengar jeritan yang datang dari dalam bangunan dan juga jeritan mengarahkan sesiapa yang masuk untuk keluar. Apa yang paling menakutkan? Mereka sering terlihat susuk tubuh manusia tanpa kepala sering mundar-mandir di dalam dan sekeliling bangunan. Dipercayai roh yang dibunuh di situ sewaktu ketika dahulu. 3. Prince Albert, Afrika Selatan. Prince Albert adalah sebuah perkampungan terpencil di daerah Karoo, Afrika Selatan. Terdapat satu sejarah yang menyedihkan dan menakutkan tentang perkampungan ini, melibatkan seorang gadis yang meninggal dunia sehari sebelum dia melangsungkan perkawinannya. Walaupun sudah meninggal dunia, tetapi penduduk kampung sering melihat gadis tersebut mundar-mandir di kawasan kampung dengan baju pengantin. Menurut kisah seorang dokter yang tinggal di kawasan kampung itu, dia sering melihat bayangan seorang pengantin perempuan mundar-mandir di dalam dan di luar rumahnya. Tidak sehingga pada suatu hari dia dikejutkan dengan suara jeritan roh tersebut yang berada betul-betul di sisi katil melihat tepat ke arahnya. 2. Voltri, Itali. Voltri adalah sebuah perkampungan terpencil yang terletak di Itali, di mana ada sebuah rumah yang terletak di pinggir kampung yang sering berlaku pembunuhan. Kisahnya bermula apabila sebuah keluarga yang sakit mental membuka sebuah bilik di rumah mereka untuk disewa kepada pengunjung. Bila pengunjung yang datang untuk menyewa bilik melihat mereka seperti keluarga yang biasa, tiada siapa yang sangka perkara buruk akan terjadi. Tetapi pada malam hari, mereka akan pergi ke bilik tetamu dengan membawa benda-benda yang berat seperti meja, kerusi, batang besi ataupun konkrit sebelum menghempas tetamu yang sedang tidur, membuatkan mereka meninggal akibat sesak nafas ataupun cedera parah. Apabila tetamu mereka meninggal dunia, keluarga gila ini akan merompak barangan milik tetamu dan akan mengubur mayat di belakang rumah. Keluarga tersebut telah pun ditangkap, namun roh-roh mangsa mereka masih lagi menghantui rumah tersebut dan kawasan kampung. 1. Oradour-sur-Glane, Prancis. Kampung ini terletak di Prancis. Semasa Perang Dunia Kedua dahulu, pihak Jerman menakluki kampung ini dan membunuh penduduk kampung dengan kejam. Mereka memisahkan penduduk kampung wanita dan lelaki. Wanita akan dirogol dan dibunuh dan lelaki akan diseksa. Kaki mereka ditembak, dibakar hidup-hidup, serta seksaan yang lain. Mereka coba untuk membunuh seluruh penduduk kampung dengan menggunakan gas beracun
namun gagal. Akhirnya, semua penduduk ditembak dengan machine gun dan dibom. Pada tahun 1958, beberapa tahun selepas Perang Dunia Kedua berakhir, kampung itu dibina semula. Tetapi tiada seorang pun yang mahu tinggal di kampung tersebut, karena mereka sering melihat roh bekas penghuni mundar-mandir di kawasan kampung. Terima kasih kerana menonton. Mungkin Anda pernah dengar kisah-kisah yang menyeramkan berkenaan kampung Anda ataupun kampung-kampung yang lain. Tinggalkan kisah Anda di ruangan komen di bawah. Kepada yang belum subscribe, pastikan Anda subscribe, tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe untuk mendapatkan message setiap kali kami memuat naik video. Apapun, saya jumpa Anda di episode yang seterusnya. Ubi-ubi go, menarik setiap hari.